Baiklah, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Yuka Santosa. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara hidden foto di aplikasi note ya, atau catatan. Baiklah, sebelum kita mulai, mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan aplikasi note ya. Kalian bisa ke Play Store, kemudian kalian cari di pencarian ya, note hidden photos ya. Nah, aplikasinya seperti ini, karena saya sudah mendownloadnya, kita tinggal buka saja. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Dan bagaimana cara untuk menyimpan hidden fotonya, kalian tinggal tap yang tulisan note ini selama 5 detik. Kita coba ya. 1 2 3, tap. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian kita izinkan. Kita di sini disuruh masukkan pin ya. Kemudian kita masukkan kode pin yang kalian ingat. Kita coba 10. Nah, seperti ini. Kemudian di repeat. Nah, kemudian kita bikin sandi pula. Kita bikin lagi repeat. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke galeri. Kita tunggu sebentar lagi loading. Ini nanti foto yang akan kita hidden ya. Kita coba, kita keluar terlebih dahulu. Kita cek ke galeri foto yang ada di HP kita. Kemudian di sini kita akan meng-hide yang ini ya. Quicksilver ini. Setelah itu kita coba kembali ke aplikasi Note tadi yang ini. Kemudian kita tap tulisan note ini selama 5 detik. Kita coba tap. 1 2 3 4 5. Nah, kita masukkan sandi yang sudah kita buat tadi, terus klik OK. Nah, kemudian kita pilih foto mana yang ingin di-hide. Kemudian kita pilih yang jam tangan ini. Kita pilih, kita centang atau checklist. Kemudian kita pilih ikon gembok ini. Nah, selesai ya. Kemudian di sini ada album, kemudian ada hide image. Nah, hide image ini adalah foto yang sudah di hide tadi ya, yaitu jam tangan, dan tentunya ini tidak akan ada di galeri telepon. Kita cek, nah, jam tangannya sudah tidak ada. Kemudian kita kembali, dan bagaimana cara untuk menampilkannya kembali? Kalian tinggal klik aplikasi note tadi, kemudian tap tulisan notes selama 5 detik. 1 2 3 4 5. Kemudian masukkan pin, kemudian klik OK. Setelah itu kalian tinggal pilih ke hide image. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah foto jam tangan tadi. Kemudian kita klik ikon yang gembok dibuka ini. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini akan kembali ke galeri ya, yang tadi. Kita coba keluar. Kemudian ke galeri foto. Nah, ini muncul kembali ya, seperti ini. Jadi seperti itu ya tutorial cara hide foto di aplikasi note ya. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.